Yeah.
إلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itu pokoknya pesannya kompak kesan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. وصلاة رب الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وارزقني أفهم في لساني يقرأ قولي يوم أقبل. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Yang Maha Kuasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Pertama-tama yang kami hormati yaitu Kiai Haji Abdul Hanifah yang sudah ada di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Almarhum Al-Ustaz Nahrawi Subandui yang sudah ada di dengan kita. Dan yang kami hormati wabil khusus yaitu Bapak Haji Eman Sulaiman beserta keluarga atau Ustaz Uge, Ustaz tadi Pak Bang Eci sama kemudian Ustaz Uge yang hormat Ustaz Uge. Dan yang kami hormati yang pertama Bapak Camat atau Ibu Camat, dan Ibu Camat sebenarnya karena Ibu Camat baru pulang dari Mekah, mungkin dia yang mewakilinya. Dan yang kami hormati Bapak Lurah Duren Jaya Mas Timur. Dan yang kami hormati Bapak dan Ramil dan jajarannya. Dan yang kami hormati Bapak Panitia Propam beserta jajarannya. Dan yang kami hormati Bapak Kapolsek Bekasi Kota, Bapak Masih Timur, iya, Kapolsek Masih Timur, maaf. Dan yang kami hormati dan sub beserta para jajarannya. Selamat hari ini salam. Tak lupa ditulah pada hari ini kita berpesan Muhammad semua Islam. Bahwasanya pada malam ini di rumah yang mulia ini dalam rangka menyambut tahun baru Muharram 1445 Hijriah, kita masih semangat di rumah yang mulia ini yaitu pembangunan Masjid Jami' Aniban Sulaiman. Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya-tanya, Haji Eman itu bikin masjid dengan baik, duitnya dari mana? Ada yang bingung kali, nggak tahu mah, dengan hasil doang bisa bikin masjid kayak gini. Kalau tarik udah disediain modalnya untuk hasil, maaf Bapak, bangunan ini udah memakan dana sebesar 4 M. Udah 4 M, alhamdulillah hampir 80%, tinggal 20% lagi. Ya, ini udah gak bisa 4 M, ini isinya insya Allah 2 M lagi. Karena sebanyak Pak Kolej ini sedikit. Apa ubin depan belum, ini atas pagarnya belum, pengeras suara belum, AC kabel-kabel belum, cuma satu baru. Ya, belum buka lagi apa namanya ini gerbang lebar 10 meter. Terlebih-lebih apa namanya menara, menara di atas 4. Terus sarana umum belum ada yang terpentingnya dengan sarana itu. Sarana umum insya Allah kurangnya 10 kali 10. Sama ada bikin satu rumah kemungkinan yang sederhana, maka seperti akan itu 2 M. Kemana nih 2 M lagi? Saya ketimung udah tinggi sama pakai. Allahumma ya Rabbi 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 ya
On this occasion, please open wide the support of the Polygroup. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran ini, kasyakuran Mas Demi Aliman Sulaiman. Mohon maaf apabila dalam perkataan, penyambutan, penyediaan jamuan, tempat, makanan, ataupun dalam pada saya yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Dalam kesempatan ini mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad. Alhamdulillah. Kalau yang mengusulkan minta ditentukan awal tahun berdasarkan turunnya Al-Quran, berdasarkan kemenangan Islam dalam perang Badar, berdasarkan hari kelahiran Nabi, wafat Nabi, banyak. Tapi tidak ada yang diterima oleh Amirul Mukminin. Yang diterima usulan dari Imam Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengusulkan agar ditentukan awal tahun dalam Islam sejak hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Ini yang diusulkan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Dengan dalil ayat suci Al-Qur'an surat At-Taubah alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi aqwalihi wa anfusihi. Allah darjatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang melaksanakan hijrah, dan orang-orang yang berjuang dengan harta dan jiwa, sungguh sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang beruntung. Maka sejak itu ditentukanlah awal tahun dalam Islam terhitung sejak hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah sampai dengan sekarang sudah 1445. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli